Ini kali pertama SMK Negeri 2 Palembang mengikuti event Sang Juara Payo ke Museum. Di hari kedua yang berlangsung, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024 di Auditorium Museum Sumsel, Syarifuddin Guru SMK Negeri 2 Palembang mengatakan target juara di Grand Final Sang Juara Payo ke Museum tahun 2024. Nah, untuk persiapan ini nanti saya akan melatih siswa dengan tambahan soal, misalnya juga nanti ada pelajaran tambahan gitu kan. Ya, dengan target kami ingin menang dan juara gitu. Ini kali setiap tahun ikut Pak ya? Ya, ini baru pertama kali kami ikut untuk kuis ini, tapi untuk kedepannya kami usahakan selalu ikut. Di tempat yang sama, Alif M. Rizkulo cukup tidak menduga kalau bisa masuk ke Grand Final untuk mewakili SMK Negeri 2 Palembang. Alif, tadi di game juga menang ya? Ya, Alhamdulillah. Terus belum dipakai tadi ya? Ya, belum dipakai immunity-nya. Tidak nyangka juga bisa, tapi ya Alhamdulillah sudah ada persiapan memang, tapi kadang kurang, tidak nyangka juga bisa masuk final. Belum sampai ke semifinal ini, apakah ada mimpi atau main-main untuk pasangan juara yang Memang sering nyari apa suka pengetahuan umum, tapi rasa itu juga kurang apa tidak expect juga sini apa tidak ngerasa bakal masuk final juga tidak nyangka. Ya, seperti yang diinstruksi ke Bapak, ya bakal belajar, bakal melakukan latihan soal, dan sebagainya. Reporter dan kameramen Al-Hadi Farid, Palpres.com. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ikutin media sosial Palpres lainnya.